Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Temin Chandra. Saya ucapkan selamat datang di channel saya. Tolong subscribe dulu ya channel saya jika kalian berkenan. Oke, video kali ini gue ingin bahas tutorial ya, bagaimana cara mengganti membran pair atau ace pada Suzuki Skyway 125. Ini membran pair motor gue udah mulai bermasalah ya, karena lidahnya itu udah mulai nggak main. Gue tau dari mana lidah bermain. Pada saat pagi terkadang susah hidup. Bukan soal hidup sih, cuman ya ini udah hidup, mati, kadang mati kan, kita masih hidupin lagi, kita mati lagi, jatuhnya seperti itu ya. Sama kadang putaran atasnya tuh nampaknya agak sedikit nembak ya, sedikit nembak. Jadi gue pengen ganti membran ini, karena membran ini salah satu yang berperan penting dalam masalah tadi ya. Di luar karburator ya, kalau karburator kalian bagus ya berarti ini jatuhnya gitu doang. Oke, sini kita coba ya cara proses penggantiannya ya. Nah ini kan udah gue fungsikan nih membrannya, ini membran pair gue ini fungsi ya, tabung pair ini semua fungsi ya. Beberapa motor ada dimatikan tapi gue fungsikan kembali karena gue mendukung udara yang ramah lingkungan. Oke, gimana cara gantinya? Oke, ikutin aja ya. Di sini kan bautnya ini udah ganti nih, gue ganti pakai baut 10 nih. Biasa standarnya tuh kalau nggak salah sih baut ini baut 8 dia. Tapi karena gue udah ganti yang baut 10, kita bongkar dulu nih ininya ya. Ah, ini kita bongkar dulu nih, bukan dibongkar sebenarnya, di keras ya, keras. Kendorin aja. Nah, selangnya kalian copot aja dulu nih. Aku klaimnya aku copot dulu ya. Nah, ini klaimnya cukup dulu. Nah, ini kan aku udah ganti nih selangnya gedean nih. Ya. Aku pakai klaim ini nih, klaim buat air ya. Ini kita copot dulu. Oke guys, ini udah saya copot ya membrannya nih. Seperti ini kondisinya ya. Nah, ini membrannya ini udah gak main nih dia nih. Jatuhnya ini udah mepet nih, udah gak main dia. Jatuhnya jadi udaranya tuh nggak bisa masuk dia. Jatuhnya dan juga kadang jadi kebocoran di sini nih. Udah saya lem tapi aja masih seperti itu ya. Kurang bagus ya, gue yang ganti. Nah, ini kita mau copot ya. Kita copot dulu nih kita petang aja. Ini. Nah, kita copot. Nah, ini membrannya ini juga main ini. Nah, ini kita copotin ya nih. Cara copotnya ini kayaknya kelihatannya yang obeng ya. Obeng yang congkel aja nih. Kurang apa? Lama saya nyari barang dulu nih, saya copot. Nah, silakan. Ya, ini udah retak ya dia sebenarnya. Membrannya saya cuma lemin doang biar dia supaya ini ternyata nggak bagus juga hasilnya, ya aku ganti aja lah. Oh ya, kalian bisa beli membran ini di lapak saya ya, Mincan Shop ya. Kalian bisa cek di deskripsi ya lapaknya ya. Kalau kalian yang pengen aja. Ya. Sambil menunggu, kalian bisa subscribe dulu channel saya ya, klik aja tombol subscribe di bawah ya. Dan jangan lupa loncengnya ditekan juga kalian, agar kalian dapat info-info video-video saya yang lebih baru lagi. Oke, di sini gue ingin membersihkan nih. Jadi kita harus bersihkan ini sisa-sisa nih, lem tribon nih. Ya, mau gue bersihkan dulu, jadi video akan saya skip dalam proses pembersihan. Jadi pada saat kalian bongkar ya,
itu aja. Bersih-bersih itu penting. Oke? Okay? Oke, guys, nih udah gue bersihin ya. Apa namanya, tabung membrannya nih. Nah, lu bongkar juga bagian atas nih. Dia ada pernya ya. Sampai hilang pernya. Terus dua baut ini sama apa namanya tutupnya nih. Ya, di sini nih vakum serenoidnya nih lu mesti main ya, bisa lihat nih main nih. Nah, kelihatan ya. Turunnya mesti main dia nih ya, nggak paus lancar mainnya. Karena nih yang isap bukanya di sini, kerannya di sini dia nih. Jatuhnya mesti main jadinya. Nah, juga nih muter ya, lancar muternya, artinya dia mainnya juga lancar nih. Ya. Ini mesti main, yang pertama, kedua jangan sampai bolong ya ininya nih, apa karet nih, karet vakum yang atas ini itu nggak boleh bolong ya jatuhnya. Dia pastikan dia main, ini main nih, turun naik ya, dan tidak bolong. Kalau sudah kalian pasang lagi, jangan lupa pernya ya, dipasang lagi pernya biar dipasang lagi. Ya, kepasangnya begini nih. Kayak moncong sangka begini, berarti moncongnya ke arah sana aja. Oke, sudah pas. Oke, kalau sudah kalian tinggal baut. Isi kenceng ya supaya tidak ada bocor ya. Oke, kalau sudah kencang cek sekali lagi ya. Oke, kalau sudah kencang, langkah selanjutnya adalah kalian pasang ini apa namanya membrannya ya, membran pernya nih. Dia nggak mungkin terbalik karena sudut-sudutnya beda ya, dia pasang seperti ini dia. Nah, kan karena longgar nih, dia longgar ya. Kali kita harus lem ya pada sini biar tidak ada kebocoran ya. Ini kita pakai lem paki atau lem tribun ya. Ini karena udah rusak ininya, jadi ya ala kadarnya aja karena masih banyak, karena tutupnya pecah. Kita lem tutupnya yang rata ya, yang depotan. Penting cross lem lemnya rata ya. Barang-barang seperti ini kalian bisa temukan di lapak saya, di Bukalapak ya. Akunnya Mincan Shop, Bekasi. Link deskripsi link lapaknya ada di deskripsi ya, kalian bisa cek. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe lagi channel saya ya, bagi kalian yang belum subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Saya doakan semoga kalian panjang umur, banyak rezekinya. Bagi yang belum punya jodoh, biar ketemu jodohnya. Oke, okay? Nih besok sini juga ya, sedikit bagian sini sedikit ya tepinya. Oke, ini kalau sudah kalian pasangkan ke sini ya, ke apa namanya rumahnya atau tabungnya ya. Mana ya? Nah, kita. Dia begini. Oke. Okay. Ini tekan. Nah. Segini ya. Yang lem belepotan dua ini kalian rapikan aja. Dilap lagi. Oke. Sampai di sini cukup mudah kan cara pemasangannya. Jadi ini udah nih ya. Penting jangan lemnya belepotan aja ya, dibersihkan. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kalian tinggal pasang lagi ke headnya ya, atau head cylinder sini ya, tempatnya ya. Oke, ini saya akan pasang dulu
apa namanya tabung pernya nih, cara pasangnya seperti tadi kita cara bongkarnya ya, tapi ini secara mundur. Oke. Oke guys, membrannya udah kepasang, bukan membran sih, tabungnya sudah terpasang, membran sudah terpasang, tabungnya sudah terpasang, selangnya sudah kita pasang, sudah kita rapiin. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal coba tes nyalakan motor kalian ya. Proses pemasangan membran per sudah selesai kita lakukan ya, cukup mudah kan caranya, kalian bisa lakukan ini sendiri di rumah dengan alat-alat ya seadanya ya, maksudnya tidak butuh alat-alat khusus jadinya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel saya dan like konten saya ini, serta bagikan juga ya ke media-media sosial kalian agar teman-teman kita yang membutuhkannya juga mungkin akan bisa tahu intinya seperti itu. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.